itu di tempat kalian di sini yang mana ikut sempat ikut kalau dikasih api hidupnya coba bayangin aja deh kita minum itu masuk ke perut kita bagaimana itu kita harus tidak jadi bisa dipanggil buka asalnya dari ada yang tahu kan. Lagi persiapan untuk kegiatan acara puncak Matosa. Nah.
nomor 64. 64. 84. Selamat dapat lagi jatahnya. Terima kasih untuk Puskesmas Gandaria, teman-teman NS, semuanya yang terlibat di dalam kegiatan ini. Yang pasti kami dari Dinas Kesehatan mengapresiasi kegiatan tersebut. B, be faithful atau setia terhadap pasangan. C, kondom atau memakai kondom. Di belakang bersama-sama tadi pagi, sepak bola tingkat SD, pemilihan putra remaja peduli kesehatan. Dalam kegiatan ini yang ikut berpartisipasi ialah dari Bere-Bere, SD Impres Bere-Bere. Juara satu, pemenangnya adalah Posyandu Guadira. Tepuk tangan kepada Posyandu terbaik kedua. Jatuh kepada Posyandu Desa Maba. Ibu kader yang sempat hadir tadi, Posyandu Bere-Bere, ibu kader dari Posyandu Bere-Bere. Ada tempat untuk memberikan hadiah kepada pemenang Posyandu terbaik. Karena buat ranjau kepada orang kan? Orang jalan nanti kena. Aduh, kena lagi. Ya, jadi jumlah dan ya di jumlah berarti protes, bro, protes, protes. Di sini sudah berkumpul ya, adik-adik dari sekolah dan warga Desa Gorua Selatan dan Gorua. Terima kasih. Hari ini sengaja saya datang dalam artian hari ini adalah hari gabung. Selamat Hari Jadi Narkoba Internasional. Narkoba Nusantara. Wah, tanda lagi. Oke guys, kita mati lampu guys. Lagi hidupin genset guys. Ini termenung ini guys. Ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa ya. Karena sudah banyak merenggut nyawa warga di Indonesia. Orang tua dari anak-anak tersebut untuk bagaimana memberikan pengetahuan terkait dengan bahayanya LMHIV itu. Sekali lagi kami memberikan apresiasi dari pihak puskesmas maupun pihak pemerintah yang mana sudah berusaha. Ini ya. Oke, saya mulai. Selamat pagi semua ya. Pagi. Ya. Kembali ke apa? Satu kata untuk Indonesia. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Ke belakang, Pak. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76.
74. Sehat Indonesia, jaya Indonesia, merdeka. Hari ini sudah berkumpul adik-adik di desa kita dan maupun dimanapun yang sampah plastik itu bertebaran. Itu sangat banyak, apalagi di rawa-rawa belakang itu. Rawa-rawa belakang sampai ke terang semangat, mau enggak? Oke, sekarang enggak kompak. Mungkin kita nanti akan mulai langsung ke sana. Ada di bawah supaya orang cepat kita selesaikan. Kalau misal kita ramai banyak, mungkin sampahnya akan cepat kita kumpulkan. Bisa ya? Ya bisa. Mari kita bersihkan lingkungan. Hari ini World Clean Up Day di Desa Bidu. Kita membersihkan lingkungan kita. Sedangkan yang ibu-ibu di pinggir lapangan sebelah bawah nih laut tanpa dego-dego tuh di pinggir got itu adik. Nusantara sehat. Kecamatan Merauke Utara yang saya hormati para kepala desa. Ayo sama-sama pilih sampah ayo. Itu lagi, sana-sana lagi. Putuhna. Ini sama di mana? Pagi dan malam. Oh, iya. Anang dapat putu di mana? Nanti yang ini dapat. Ini bahasa. Oke, semuanya ini kita hari-hari terakhir di Puskesmas. Hari rekam itu. Ini kegiatan kita bersama. Rekam enggak perlu. Halo guys. Ini Kak Ona namanya. Kak Ona ini adalah petugas apotek di Puskesmas Bere-Bere. Iya. Dia selaku penanggung jawab apotek. Iya. Terus petugas, maju mundur cantik kan? Iya guys. Itu di belakang. Nah, ini Adis. Ini pacarnya. Halo. Coba cewek nama siapa? Nurul Asa. Coba yang itu. Ini Om Dit. Ini Om Dit. Nah, sekarang kita sedang beraktivitas. Jadi lagi bersih-bersih. Ya, ada apa Ben? Pak Ben, Pak Man. Ceko. Dan ini ada Kak Ica. Kak Ica dari GD. Ini ada Dokter Lady. Ada Kak Merlin. Ya. Di sini kita nge-vlog hari-hari terakhir kita di sini. Ya, nanti nggak akan jumpa lagi. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita detik-detik ya, menuju purna. Pas kepisahan. Acara pemisahan. Ya, ini Ceko sedang memakai helm. Bagaimana mensimulasikan? Keselamatan itu penting. Helm keselamatan. Di sini ada jadwal-jadwal komando siaga kebakaran bencana internal. Bere.